Setiap wanita pasti ingin terlihat cantik, atau setidaknya tampil beda. Bukan semata menarik lawan jenis, tampilan wajah cantik dan menarik dirasa dapat menunjang rasa percaya diri, terlebih untuk wanita aktif. Dalam urusan kecantikan, tentu saja tampilan wajah punya peranan penting. Wajah merupakan kesan pertama untuk menarik perhatian. Oleh karena itu, kecantikan wajah penting untuk dijaga. Jadi, tidaklah heran jika berbagai cara dilakukan kaum wanita untuk tampil cantik dan menarik. Soal harga, sepertinya bukan masalah demi penampilan menawan. Pun bila harus berlama-lama menghabiskan waktu demi hasil tampilan maksimal. Nah, pemirsa iStyle, buat Anda yang ingin tampil memukau dengan wajah yang cantik dan bersinar, kali ini kami berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Ya, tepatnya di Bukes ID. Yuf itu pertama mulai dari home service, hanya menyediakan eyelash extension. Kemudian kita mulai masuk ke perawatan treatment facial. Setelah sekitar 3 bulanan dari home service itu, kita mulai masuk ke buka studio kecil-kecilan di rumah, dan setelah 1,5 tahun akhirnya kita bisa pindah buka ke lokasi yang lebih proper di Ruko Enang Laut. Di sini treatmentnya baru kita berani menyediakan treatment yang lebih lengkap ya, dari wajah sampai ke perawatan tangan dan perawatan kaki. Kalau kita memang spesialisnya itu paling banyak di facial treatment, mulai dari treatment BB Glow, kemudian treatment Korean Fitzy Glow, dan microneedle therapy system atau MTS. Dan sekarang ini yang paling baru adalah treatment non-needle PDO thread lift, yaitu treatment untuk mengencangkan wajah seperti tanam benang, tapi tanpa perlu menggunakan jarum suntik. Jadi untuk orang-orang yang masih takut untuk tanam benang karena takut lebam, takut after effect-nya, sekarang ada hadir satu treatment namanya non-needle PDO thread lift yang menyediakan treatment untuk efeknya itu seperti filler dan seperti thread lift, tapi tanpa rasa sakit dan tanpa after effect-nya. Kalau untuk semua treatment manicure dan pedicure di Bukes itu menggunakan, kami hanya menyediakan gel polish, ya. Kenapa gel polish? Karena pertama ketahanannya itu lebih lama, bisa bertahan minimal 1 bulan, 1-2 bulan. Kemudian semua produk yang dipakai di Bukes ini untuk produk gel polishnya pun kita menggunakan produk-produk yang memang aman dan yang sudah teruji kualitasnya. Dan yang paling lengkap koleksi dari kita adalah untuk cat eye. Jadi untuk cat eye kita berani ngomong bahwa kita menyediakan warna yang sangat banyak untuk varian cat eye. Memiliki pengalaman yang cukup banyak menjadikan Bukes ID bukan hanya menjadi salon kecantikan saja, namun juga dapat menjadi wadah bagi para pemula bisnis kecantikan yang ingin mengikuti berbagai macam kursus seputar perawatan kecantikan yang sudah tersedia. Kita ada akademi dan sampai sekarang murid kita sudah lebih dari 100 orang dan itu sudah ada dari Sumatera sampai ke Papua. Untuk akademi kita mengajarkan hampir semua, terutama yang paling banyak itu adalah untuk treatment BB Glow, microneedle therapy system, kemudian treatment non-needle PDO thread lift, kemudian ada eyelash extension, ada sulam, semuanya sih hampir semuanya kita ajarin. Dan yang membedakan adalah kita selalu mengajarkan untuk kepada student itu bukan hanya bisa praktek. Karena kalau untuk cuma sekedar praktek, banyak sumber-sumber mereka bisa lihat, bisa Google sendiri, bisa YouTube sendiri. Tapi kita selalu mengajarkan bahwa mereka itu harus mengerti prinsip dasar dari setiap treatment supaya ketika mereka treatment ke klien itu bukan cuma bisa asal praktek, tapi mereka bisa menjadi konsultan atau menjadi skin analysis gitu. Tampil sempurna jelas lumrah. Namun, jangan sembarangan untuk melakukannya tanpa tahu efek yang diakibatkan. Ya, polesan bahan kimia di wajah tentu akan berpengaruh pada kesehatan kulit wajah. Jadi, memang butuh ketelitian dan kehati-hatian. Karena salah-salah memilih, harapan untuk menyempurnakan penampilan malah bikin Anda merasa makin tidak percaya diri. Maka dari itu penting bagi Anda untuk tahu betul tentang keunggulan apa yang dapat Anda peroleh dari salon atau klinik kecantikan pilihan Anda.
mulai dari para terapis serta alat dan bahan yang ada. Karena Anda harus memastikan segala halnya aman untuk Anda. Bios itu selalu mengutamakan kualitas. Mulai dari hal kecil aja, seperti dari produk-produk yang dipakai untuk facial treatment-nya semua, kita memakai produk yang bahannya itu organik. Jadi untuk ibu hamil, ibu menyusui, semua treatment di Bios itu aman. Tanpa perlu takut menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Setelah itu, terapisnya pun menggunakan terapis-terapis yang sudah dilatih tentunya, dan semuanya dilatih oleh saya sendiri. Dan mereka setiap 1 bulan sekali akan ada reviewnya lagi supaya kualitas kerjanya itu tetap selalu terkontrol. Kebutuhan kaum wanita untuk memiliki kulit yang tetap kencang, sehat, dan senantiasa muda memang tidak pernah surut. Apalagi ditambah dengan perawatan yang semakin didukung dengan alat yang semakin canggih. Teknologi yang semakin maju juga membantu memudahkan orang untuk mempercantik diri tanpa harus melakukan make up yang berlebihan ataupun operasi plastik demi menutupi kekurangan pada dirinya. Salah satu perawatan yang cukup instan, namun hasil yang cukup maksimal, adalah dengan perawatan No Needle PDO Treat Lift. Jika sebelumnya orang-orang heboh dengan hadirnya filler, botox, ataupun tanam benang, kini hadir juga perawatan No Needle PDO Treat Lift yang sama-sama memberikan efek mengencangkan, serta mencerahkan wajah Anda. Karena Anda yang takut atau tidak terbiasa dengan perawatan yang menggunakan jarum suntik dan injeksi, mungkin filler botox atau tanam benang menjadi perawatan yang cukup mengerikan. Berbeda dengan No Needle PDO Treat Lift, perawatan ini cukup aman dan nyaman dilakukan dengan hasil yang juga maksimal. No Needle PDO Treat Lift by Tessara ini. Tessara ini sebenarnya adalah suatu produk dari Korea yang sekarang itu lagi booming banget di Korea, yang katanya adalah rahasia cewek-cewek Korea untuk tampil itu glowing, terus kulitnya itu seperti porcelain katanya. Nah, itu menggunakan treatment Tessara. Jadi treatment Tessara ini seperti namanya No Needle PDO. Jadi dia menggunakan benang PDO yang kemudian akan dilarutkan, dan dengan teknologi nano dia akan meresap ke dalam wajah. Jadi tanpa perlu tindakan injeksi, tanpa perlu suntikan, benang itu bisa masuk ke dalam kulit kita dan mengisi bagian-bagian yang seperti cekung, scars, kemudian ada bagian smile lines, fine lines, itu semua akan diisi sama benang itu. Tessera sendiri, dia bahan-bahan yang dipakai itu bahan-bahan yang umum dipakai ya, dan aman. Bahan-bahannya itu seperti lactic acid, salicylic, glycolic, dan semuanya itu hampir umum sekarang banyak terkandung di bahan-bahan kosmetik dan bahan skincare. Jadi nggak ada juga pantangan untuk kulit orang tertentu, even untuk orang sensitif pun bisa digunakan. Treatment No Needle PDO Treat Lift by Tessera itu tidak ada pantangannya, dan juga tidak ada downtime-nya sama sekali, karena memang ini non-invasive treatment, jadi tidak melukai kulit. Jadi setelah treatment pun boleh langsung make up, dan nggak ada efek kemerahan atau efek perih, nggak ada sama sekali. Untuk 1 kali treatment itu sudah ada hasilnya, dan ketahanannya itu antara 2-3 bulan. Tapi untuk hasil benar-benar maksimum, kita rekomendasi adalah 4 kali treatment dalam waktu 1 bulan. Dan setelah 4 kali treatment itu, efek dari treatment ini bisa bertahan sampai 1 tahun.
Tahu Biuks itu dari pertama dari teman, abis itu aku browsing, lihat di IG, abis itu aku tertarik datang ke sini. Hari ini aku treatmentnya No Needle PDO Thread Lift by Tessera. Kebetulan karena aku kan bermasalah di smile line, terus ada scar, kantong matanya gede kan, jadi aku tertarik dan kebetulan katanya gak sakit, jadi tertarik untuk perawatan itu gitu. Enggak ada sakit sama sekali ya yang aku rasain, nyaman. Kebetulan aku kan takut jarum suntik, itu enggak ada sama sekali sakit sedikit pun. Jadi bagi kalian yang takut, enggak usah takut untuk treat ini. Hasilnya aku sangat puas banget, dalam sekali treatment langsung ketarik, berasa ininya semua langsung hilang, bekas-bekas jerawat aku bisa hilang, kantong matanya langsung kayak ketarik gitu, pas perawatan kenceng sih, berasa kenceng. Pelayanannya ramah, dokternya juga ramah, baik semuanya, enak, tempatnya nyaman lagi, dan terjangkau dari tempat saya. Harganya cukup menarik, sangat menarik, soalnya di tempat lain itu kebetulan harganya mahal ya. Untuk perawatan jenis ini itu, di sini tuh perawatannya cukup terjangkau, top deh. Hai pemirsa iStyle, buat kalian yang ingin perawatan tanpa jarum suntik dan tanpa sakit, datang ke Biuks ID di PIK Lantai Indah Kapuk. Jangan lupa ya guys, pokoknya tanpa sakit dan dijamin satu kali treatment langsung ketarik deh mukanya, langsung cucu meong. Wajah kusam, bekas jerawat, dan pori-pori besar di wajah memang juga mengganggu kepercayaan diri. Tapi tidak perlu khawatir, Biuks ID juga dapat memberikan solusi terbaiknya, yaitu dengan perawatan signature BB Glow. Ya, mungkin Anda sudah tidak terlalu asing lagi dengan perawatan BB Glow. Namun yang berbeda BB Glow di Biuks ID dengan salon kecantikan lainnya adalah penggunaan serumnya. Biasanya BB Glow hanya menggunakan satu serum saja. Namun di sini, penggunaan serum digunakan dua kali dengan manfaat yang berbeda. Dan agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. BB Glow juga merupakan proses perawatan wajah dengan memasukkan serum menggunakan alat mikro nano needle, sehingga serum bisa terserap ke lapisan kulit paling dalam. Untuk signature BB Glow kita, jadi di Biuks itu apa yang membedakan treatment BB Glow di Biuks dengan tempat lain? Di Biuks itu kita tidak hanya menggunakan satu jenis serum serum BB Glow-nya saja, tapi kita juga selalu mengkombinasikan satu serum sebelumnya di awal yang disesuaikan dengan keadaan kulit si klien. Karena setiap kulit orang itu kan berbeda-beda. Ada orang yang kulitnya mungkin kering, ada yang kulitnya itu keluhannya itu ada jerawat, atau mungkin kulitnya itu banyak pori-porinya besar, itu kita akan perbaiki dulu masalah itu dengan memasukkan satu jenis serum yang disesuaikan dengan keadaan kulit mereka. Setelah itu baru nanti masuk ke serum BB Glow dan dilengkapi juga dengan treatment masker. Dan sebelum melakukan pemasukan serum, sudah pasti akan dibersihkan dan dilakukan peeling serta dilakukan ekstraksi komedo dan ekstraksi jerawat tanpa rasa sakit. Kalau untuk BB Glow, dia untuk satu kali treatment dia nggak langsung hasilnya langsung putih kayak orang bilang itu langsung pakai foundation. Memang treatmentnya itu bukan seperti sulam yang satu kali kerjain langsung bagus. Tapi setelah dua kali, tiga kali treatment, hasilnya itu semakin lama kulit itu pori-pori akan semakin kecil, kulit akan semakin glowing, dan kulit itu akan semakin cerah. Efeknya bisa permanen kalau sudah dilakukan beberapa kali treatment. Kalau untuk jenis kulit yang bisa melakukan BB Glow, hampir semua jenis kulit bisa, karena memang tujuannya itu bukan hanya untuk membuat glowing dan membuat putih ya, tapi memang untuk memperbaiki masalah-masalah kulit seperti kulit yang terlalu berminyak, yang terlalu oily, atau kulit yang memang kering sekali sampai even sampai crack, terus kulit yang banyak bekas-bekas jerawat, itu paling bagus pakai treatment BB Glow. Dia juga bisa untuk mengecilkan pori-pori. Setelah treatment dari BB Glow, efek samping sih nggak ada. Mungkin untuk beberapa orang yang baru pertama kali coba,
itu cuma ada pantangannya setelah treatment BB Glow tidak boleh terkena air dulu selama 6 jam supaya serum itu benar-benar meresap masuk, dan setelah 6 jam baru boleh melakukan cuci muka. Dan setelah treatment BB Glow pun satu hari itu dia tidak boleh melakukan peeling atau nggak boleh untuk pakai make up dulu, jadi make up itu baru boleh dilakukan esok harinya. Awal tahu Biux itu dari Instagram, jadi kan iseng-iseng ya mau cobain BB Glow, terus saya lihat banyak yang rekomendasiin juga di situ. Tadi pertama saya pilih nail polish dulu, terus habis itu BB Glow, dan waktunya nggak lama juga, kan saya cenderung kulitnya itu kering dan nggak mau repot juga selalu pakai foundation, jadi saya coba BB Glow aja. Pertama tahapnya itu wajah kita dibersihkan dulu kan, terus diangkat komedo-komedonya sampai benar-benar bersih, dan dikasih serum. Itu saya dikasih serum yang sesuai dengan jenis kulit saya, yaitu gold, dan yang kedua itu untuk pelembabnya foundation ya. Jadi dari dokternya sendiri dipilih serum sesuai jenis kulit kita. Saya of course puas banget ya, pasti saya rekomendasiin ke teman-teman saya juga, mungkin saya akan balik lagi ke sini meskipun sedikit agak jauh, tapi puas sih. Harga buat saya itu sangat fantastis ya harga di sini, karena dibandingkan dengan hasilnya itu benar-benar puas banget, dan kualitas semuanya di sini bersih, rapi, dan tadi juga memakai jarum yang baru dan ramah pekerjanya juga. Halo buat sahabat e-style yang mau cantik, mau perawatan kuku atau apapun, eyelash semuanya bisa datang ke Biux ID. Atau bisa kepoin juga Instagramnya di biux.id. Aku juga follow dan lihat hasilnya pasti memuaskan. Aku baru perawatan BB Glow hari ini dan hasilnya super natural dan gak sakit sama sekali. Pokoknya puas. Jangan lupa ya, datang ke Biux ID di alamat Pantai Indah Kapuk Selatan. Thank you. Estetika di salon atau klinik kecantikan sudah menjadi gaya hidup masyarakat modern saat ini. Kebutuhan untuk melakukan perawatan kecantikan tidak hanya pada orang dewasa, tapi juga trennya bergeser kepada generasi milenial. Anda tidak perlu khawatir dengan pelayanan, fasilitas, serta harga yang diberikan oleh Biux ID. Semuanya dijamin dapat membuat Anda tidak ragu untuk segera melakukan berbagai macam perawatan di sini. Untuk respon masyarakat sendiri sampai sekarang ini kami bisa mulai dari home treatment sampai akhirnya bisa pindah ke studio itu. Kalau tidak ada kepercayaan dari pelanggan, sudah pasti kita nggak bisa untuk improve ke next level, istilahnya seperti itu. Dan untuk kliennya sendiri, itu klien dari yang pertama kali kita masih melakukan home service, masih ada sampai sekarang. Jadi untuk klien tahunan lah, loyal customer kita itu masih ada sampai sekarang.
Kalau untuk dari kalian sendiri, pasti kita usahakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Mulai dari proses reservasi yang kita buat semudah mungkin, kemudian proses untuk booking, kemudian proses untuk after treatment-nya pun, kadang klien kan ada yang masih mau konsultasi atau masih tanya, kita masih melayani via WhatsApp atau mungkin via Instagram, kita masih melayani seperti itu. Jadi klien setelah treatment bukannya kemudian putus, hilang begitu saja, tapi setelah treatment pun kita masih membangun komunikasi dengan klien. Kalau untuk ruangan, kita untuk menjaga kenyamanan, kita memisahkan antara ruangan facial dan juga ruangan untuk manicure-pedicure. Jadi untuk ruangan manicure-pedicure, tempat pedicure ada sendiri yang sudah dilengkapi juga dengan wastafel. Jadi ketika klien datang, mereka mau untuk lakuin pedicure, udah nggak usah pindah-pindah tempat lagi, jadi udah tinggal duduk, langsung bisa dibersihin kakinya di satu tempat. Setelah itu, untuk proses manicure dan pedicure, untuk klien yang langsung melakukan treatment dalam waktu bersamaan, kita juga ada sofa recliner. Jadi klien pun akan lebih nyaman ketika mereka di treatment, mereka bisa sambil bersantai. Dan untuk fasilitas yang lain, untuk facial kita di ruangan yang terpisah supaya tempatnya itu lebih nggak crowded ya jadinya. Karena kan kalau misalnya pedi-medi mungkin kadang orang suka sambil chit-chat dan lain-lain. Tapi untuk facial kebanyakan orang mau mencari suasana tenang, jadi kita pisahkan ruangannya. Dan satu lagi kita juga ada ruangan khusus untuk akademi, beda lagi sendiri. Kalau untuk harga, untuk semua facial treatment kita harganya sama, mulai dari 500.000 sampai ke 3 juta rupiah. Dan kita juga menyediakan paket-paket untuk customer yang mau untuk ambil satu rangkaian treatment, itu ada special price juga yang kita tawarkan. Bagaimana menurut Anda? Tertarik untuk memaksimalkan penampilan dengan perawatan yang ada di Biux ID? Tak ada salahnya jika Biux ID yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara ini bisa dijadikan rekomendasi salon kecantikan Anda selanjutnya. Selamat mencoba dan selamat tampil menawan. Kalau untuk harapannya sendiri, yang pasti mau untuk lengkapin lagi dan tingkatin lagi kualitas dari Biux supaya nanti setiap customer yang datang ke sini, mereka bisa dapat pelayanan yang lebih baik lagi. Dan hopefully kita bisa buka cabang next year, mungkin mulai main ke daerah Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat. Untuk teman-teman e-style yang mau treatment ke Biux, bisa search di Instagram kita, @biux.id. Alamat kita adalah di Ruko Elang Laut Boulevard, Blok M1, nomor 26. Untuk yang mungkin masih pengen tahu lebih lanjut tentang treatmentnya ada apa aja, atau mungkin tentang harga dan lain-lain, bisa juga langsung chat ke kita untuk lakuin konsultasi dulu. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin pengen bikin usaha yang serupa seperti Biux, bisa juga belajar di kita di biux.id academy. Untuk teman-teman, kami tunggu kedatangannya.